Apakah boleh bagi wanita haid dia melaksanakan sujud tilawah? Ini pertanyaan yang cukup menarik bagi kita perempuan, terutamanya karena memang pada dasarnya ketika kita menemui ayat-ayat sajadah atau membaca ayat-ayat sajadah, kita pada saat itu dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya sujud tilawah, yaitu kita sujud seperti kita sujud waktu sholat, dan pada saat itu kita disunahkan, pada saat sujud tersebut kita disunahkan membaca sajadah wajhiyalil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya ya Allah, aku sujudkan wajahku ini kepada Zat-Mu yang telah menciptakan wajah ini, kemudian yang telah membuka pendengaran dan penglihatan ini dengan segala kekuatan yang dengan segala kekuatan Allah, dengan segala kekuasaan Allah. Nah, pada saat kita mendapati ayat sajadah, kita dianjurkan melaksanakan sujud tilawah tersebut. Dan para ulama berpendapat bahwasanya kesunahan melaksanakan sujud tilawah ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang membaca ayat-ayat sajadah, tapi juga berlaku bagi mereka yang mendengar. Jadi misalkan ada orang yang dia itu hafal Al-Quran, kemudian dia tahu persis ayat yang sedang dibaca temannya ini adalah ayat sajadah. Maka pada saat itu, bagi temannya ini, kalau dia tahu persis itu ayat sajadah, dia juga dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Dan jumlah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran jumlahnya cukup banyak. Bahkan kalau saya tidak salah itu sampai 25 ayat di dalam Al-Quran. Maka ketika kita mendengar tadi, ya kita sujud tilawah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah kita disunahkan dalam keadaan haid itu juga tetap melaksanakan sujud tilawah tersebut. Maka dalam hal ini para ulama kita mengatakan bahwasanya haram hukumnya bagi yang sedang haid ataupun sedang junub itu melaksanakan sujud tilawah. Karena sujud tilawah itu dia sama dengan sholat gitu kan. Dimana ketika kita sholat kita dianjurkan atau disyaratkan untuk sholat itu harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Tidak boleh orang yang sedang berhadas itu melaksanakan sholat. Maka sama halnya dalam sujud tilawah ini. Karena pelaksanaan sujud tilawah itu para ulama mensyaratkan bahwasanya yang pertama, dia harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil sebagaimana sholat. Kemudian yang kedua, wanita ini atau orang ini juga yang ingin melaksanakan sujud tilawah, dia harus dalam keadaan menutup aurat. Menutup aurat dia secara sempurna. Kemudian yang ketiga adalah disunahkannya juga harus menghadap ke kiblat. Maka sebagaimana persis seperti sholat gitu kan. Maka bagi wanita haid, jika dia hafizah, misalkan dia hafal betul atau tahulah ayat itu adalah ayat sajadah yang sedang dibaca temannya, tidak dianjurkan bagi wanita ini melaksanakan sujud tilawah tersebut karena tidak memenuhi syarat dari melaksanakannya gitu. Karena syaratnya itu sama seperti sholat. Namun pendapat dari Utsman bin Affan itu beliau pernah mengatakan bahwasanya kalau ada wanita haid dia mendengarkan orang lain itu sedang membaca ayat sajadah, maka disunahkan bagi wanita ini dia menundukkan kepalanya. Ya menundukkan, bukan sujud, tapi nunduk seperti ini sambil dia membaca Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, sungguhnya padamulah hamba bersujud gitu kan. Nah, tapi ini hanya sekedar menundukkan kepala, bukan sujud. Yang namanya sujud adalah kita ya sujud, kita menurunkan istilahnya meletakkan muka kita, tangan kita, istilah kaki kita semuanya ke tempat sujud, bukan sekedar menunduk seperti ini gitu kan. Maka dalam hal ini sekali lagi saya katakan bahwasanya para ulama kita tidak menganjurkan bagi yang sedang junub atau sedang haid itu melaksanakan sujud tilawah. Kalau mau ya seperti pendapat dari Utsman bin Affan tadi, ya dia cukup dengan menundukkan kepala sambil membaca Allahumma laka sajadtu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua tadi. Wallahu a'lam bishawab.